Ini kita nunggu kereta. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau diajak jalan-jalan, tapi nggak tahu jalan-jalannya kemana. Kita ikuti seperti apa tempatnya, indah apa enggak, banyak orang apa enggak. Oh iya, hari ini kebetulan cuaca di sini udah lumayan dingin banget. Menurut aku sih ya, karena aku enggak terlalu suka dingin gitu loh. Menurut aku sih dingin, jadi aku enggak kuat dingin banget gitu. Makanya kalau udah cuaca mulai dingin gini, aku udah mulai bersin-bersin segala macam. Kayak pilek-pilek itu datang, gejala-gejala pilek itu datang. Makanya aku harus pandai-pandai, pintar-pintar menjaga agar tubuh aku tetap hangat ya, agar enggak kena flu atau kayak mana, karena di sini kita kan kerja. Jadi harus pintar-pintar jaga kesehatan. Oke, yuk kita jalan-jalan. Kemana tempatnya? Ikut video saya. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini banyak orang banget. Padat karena hari Minggu. Ini letaknya di pantai. Ada yang kenal di mana ini? Yang dekat-dekat daerah Taipei mesti kenal ya. Ini di mana? Mana serba ngantri karena ini hari libur. Pai tuai ngantri seperti ini. Banyak orang banget. Ketemu sama satu negara. Banyak orang di sini, kita mau ngantri makan toko wajian Pai Tuei Amadono. Seperti ini keadaannya, ramai banget, madet banget. Kau lihat sekeliling, seputarnya. Pantai. Ada sepeda-sepedahan, bisa kita rental sepeda, nyewa sepeda goes, muter-muter sambil olahraga. Wow. Wow.
jajane ngantri. Kan orangnya enggak kira-kira membludak hari Minggu nih. Kita jalan-jalan teman. Pedagangnya pada keteter. Semuanya serba ngantri. Wah, enak banget nih ada pakai sepatu roda. Kalau aku pasnya jungkel, nggak bisa. Ah, nanti sih. Eh, awas. Ini nganternya lama banget. Di sini kita bisa rental sepeda, motor, atau apalah. Kalau kita jalan capek. Wah, ternyata di belakangku sudah ramai orang yang mengantri. Yes. Ngantrinya panjang banget. Kalau nggak pakai masker nanti nggak boleh masuk. Seperti ini kan? Masih ngantri di belakang tuh. Wow. Pedagangnya lari, jadi ini ngantri kabe. Di sini ada makanan tahu, tahu, bakso tahu. Wacien. Waciennya keren. Terar penuh banget, semua pada makan. Alhamdulillah kita sudah pergi tempat, kita makan sudah. Di sampai apa bukan susah-susah makannya kayak ini nih. Recok pokoknya, tapi nggak dikasih piring. Seperti ini. Makannya. Sudah habis. Wacien. Makannya nggak habis. Abaikan yang belakang. Ada pantat yang belakang abaikan. Di sini ngantri banget. Bukan karena apa-apa sih, tapi karena lapar. Enak nggak enak ya tadinya. Lapar. Bukan lapar jadi ngantri tuh banyak orang. Seperti ini. Kita ngantri. Makan. Rame-rame. Luar sana juga gelap, masih pada ngantri karena cahaya mataharinya jadi kelihatannya gelap. Alhamdulillah kita sudah pergi tempat, kita makan sudah. Di sampai apa bukan susah-susah makannya kayak ini nih, recok pokoknya, tapi nggak dikasih piring. Seperti ini. Makannya nggak habis. Abaikan. Ada pantat yang belakang abaikan. Di sini ngantri banget. Bukan karena apa-apa sih, tapi karena lapar. Enak nggak enak ya tadinya.
lapar, karena lapar jadi ngantri banyak orang. Kita di sini tempatnya itu di Bali, masih daerah Taipei sih ya. Kita di Bali makan-makan, habis makan-makan kita jalan-jalan gak tahu kemana. Pokoknya yang penting cari tempat yang gak terlalu ramai banyak orang. Karena hari ini hari Minggu memang benar-benar ramai banget, macet banget. Tadi semua naik kapal feri, tapi karena mungkin ngantri banget, panjang banget ngantrinya, kayak mana nggak tahu panjangnya, pasti neneknya mau nunggu. Ya kita muter-muter aja sebentar, cuman buang waktu sih ya. Terus dari pindah dari tempat satu ke tempat satu ya gitu, kita pindah-pindah, nggak mau di satu tempat karena bosan sih satu tempat aja itu. Oke, habis makan kita sekarang mau cap jus kemana lagi, jalan-jalan berkeliling biar orang penuh madep. Orang makan enak banget. Oke, yuk kita lanjut ikuti jalan-jalan dan orang-orang penuh madep karena semua udah bebas, karena kebanyakan udah pada divaksin, jadi semuanya merasa bebas, merasa terlindungi, merasa terlapar, anti virus, ya tenang lah, jadi udah merasa bebas. Yang penting pakai masker itu aja. Orangnya ngebludak, macet, macet banget. Ini kepiting, kepiting kecil sama udang kecil. Kepiting. Baby crab and baby shrimp. Kayak gini. Seperti ini jualannya. Cumi goreng, semua yang digoreng, goreng-goreng. Cumi. Cumi-cumi. Oh yo, cumi hitam. Cumi-cumi. Cumi hitam. Kamu bisa lihat, ngantri kali orangnya banyak, cuma ada. Barangnya nggak ada. Ngantri-ngantri. Wah, dulu pernah ada artis beli di sini. Ini jadi laris banget jualannya. Ini ngantri gulang galing, odang ading, tapi bukan odading mengoleh.
makanan khas Taiwan, jajanan kue bulan. Kue bulan. Di sini ada minuman asam-asam. Ada es cincau. Ini ada semua baby shrimp, baby crab, octopus. Banyak seafood atau ini namanya ciput. Endolita. Look like very delicious. Kita bisa lihat nganterinya kayak mana itu yang mau ke arah kapal feri. Parah, geboy, nganterinya panjang banget. Mungkin butuh waktu 2-3 jam buat nganterinya saja. Nganterinya panjang dan lama. Piao Chi, Pai Tui. Ada sini. Mantri banget. Gila nyampe sana. Perlu berapa jam ngantri? Ada yang di mana-mana ngantri. Orangnya madep. Pai Tui. Ada apa? Green Plaza. Motor zaman baheula. Di sini masih ada nasi merah. Yuk, di jalan yuk. Pada berteduh. Berteduh. Ini banyak motor metik. Kita lihat seperti apa ngantrinya. Wow, banyak banget mengantri. Di sini ada yang gosok-gosok. Pasang itu gosok-gosok. Kalau mau beli tiket di situ, tapi nggak jadi beli tiket karena macet nganteri. Cok.
bisa sama. Ikan siap. Oke. Brown sugar and something else. I don't know. I think tumpua make juice like here for time, but only like brown sugar. Not a brown. Yeah. They don't use artificial chocolate color. Yeah. They don't use artificial flavor. Yeah, what do you think? Because you don't know how. There's no artificial coloring or flavoring for Dong Gua. Who wants to do that? There's no profit. All going to Sanxia from one. Continue to Sanxia. Long to the morning, I breakfast 10 o'clock. Yeah. Still food, but I eat a lot. A lot of breakfast. Mantou and doujiang. Yeah. And now just eat guajie. Then noodle, mian, chow mian. Oh. Mama 吃魚. Mama still eat 蛋糕. Cupcake, 蛋糕啊? Yeah. 蛋糕. Cupcake. Mama, you buy? Oh, that's cupcake. Oh yeah. Oh, we bought it at when hospital. Yeah. Next went back buy tiramisu. Oh yeah, we need to buy more. Yeah, buy more. Finish with the tapioca. Expensive, right? Yeah. Mama is very expensive. Hey. It's a little. Rich old lady. Expensive food. Yeah. Tiramisu is like $20. Yeah. That moment buy one box like that. Yeah. But when Ama won't eat, finish, and then Ama not buy anymore because I buy for them, not for me myself. That's a box every time you buy or? No, it's already less cut like that. Why don't we just buy a box? Can you buy one box, maybe 300 like that, 300? But box. Yeah, before Ama buy one box like that. Yeah. And then in the morning when Ama want breakfast, it finish in the freezer. And Ama don't want buy any more one box. Yeah. Yeah. That's not cheaper. Delicious. Very tasty. More, yeah. More expensive. Yeah. I'm a smart. I buy not for them, for me by myself. See that? Yeah. Because.
sekarang kita sampai di Sancho. Jualan wayang. Ini lo Sancho. Agar-agar gula-gula. Ini makanan ini ngantri banget. Ini aslinya namanya ketan sama darah babi sama kacang bubuk. Kayak gitu. Kita
lihat banyak orang juga di Sanxia. Nah, ada pokoknya di mana-mana membludak. Setelah pandemi, setelah dapat vaksin semua, semua sudah bebas keluar rumah tanpa takut. Yang penting prokesnya. Pakai masker dan sering cuci tangan dan kasih alkohol di tangan, cuci alkohol. Gitu deh. Biar kesehatannya selalu terjaga, bersih. Ini di sini ada es krim goreng. Kayak gitu. Udah nganteri banget. Es krim goreng. Ada es krim goreng yang digoreng goseng-goseng. Ini saya letaknya tepatnya sekarang berada di Sanxia, Taipei. Enggak jauh sih dari rumah, dari tadi kita di Bali, sekarang kita ke Sanxia, dan di sini sama juga tetap banyak orang juga. Ternyata semuanya sudah bebas dari COVID. Semoga selamanya bebas. Di sini ada mainan sawawa, mainan anak-anak. Nah, di sini tempat tongkrongan favorit kita. Oh, wah. Nah, ini es krim sama si es krim goreng. Cece. Udah friendly, kita sering kesini. Ini dia tokonya. Toko-toko. Wah. Ya cua wamien, limien atau wamien wapu cita. Ini seperti ini keadaannya, suasananya. Rame. Padat banget. Di sini ada dagang tohwa. Cuaping itu kayak es busrut. Di sini ini tokonya. Nah, di dalamnya seperti ini. Begini. Ini semua zaman jadul, foto-foto jadul di sini ada. Nah, ini dia namanya cuaping. Kayak begitu. Kayak gini. Rame dan padat. Banyak. Kita lihat. Ini es goreng. Ini menu harganya. Cuaping. Dan berikut harganya seperti ini. Yang bawah ini dicoret, nggak ada, kosong. Strawberry kosong. Ramai banget, ada
sambil manggil pelanggan. Gambar es krim gede. Lihat tuh orang yang ngabludak. Penuh full. Ini toko kue roti tanduk. Bangunannya kayak gini. Bangunan tua. Obat tradisional Indonesia Taiwan. Ini pernak-pernik Chinese pernak-pernik payung. Pohon salju. Wow. No. Mm-hmm.
tua. Sansia tuh kayak gini doang. Ini makanan cemilan Taiwan punya. Di sini ada jualan tofu pan. Di sini ada badut. Hola, hola. Hai. Cuma aku yang tahu. Rame banget, padat merayap. Padat merayap. Ini masih ngantri. Muncul. Bentuk bangunannya bangunan kuno, bangunan jadul zaman baheula, zaman dulu. Dulu ini di sini cuma rumah sama pasar, sekarang jadi kota. Kota tua dan cuma untuk jualan. Ini toko ternak pendek yang mahal-mahal banget, tapi bagus. Unik. Nah, di sini juga ada toko roti. Roti tanduk mo. Sapi. Sapi apa kebo ya anak tanduknya? Makanan yang tak rumah, jadi pasar, jadi tempat jualan. Ini bentuk makanan. Ini ada jual giok-giok. Giok, batu giok. Kumailah. Terus ini ada makanan khas Taiwan, sepa goreng-goreng, bakso goreng, apa goreng. Tapi kayaknya dari bagong, apalah entahlah. Nah, ini ada gambar bagong. Bagong.
ada makanan kayak agar-agar gitu di warna coklat. Bapak-bapak gaul. Paisway. Ini roti ngadet banget, nyantri banget. Roti. Roti tanduk kayak tadi, tapi di sini rame banget, nyantri banget. Insansia. Nama rotinya Insansia kayak tadi sih. Kayak yang di sana yang tadi ngantri ini cabangnya kali. Ini ada jual kue. Buah-buahan. Di sebelah sini ada makanan tradisional khas Taiwan. Biasa kalau di sana itu sarapan, tapi di sini ngantri banget. Ini oke. Bereskan saja. Perlu kalian ketahui, di sini ada jual kelengkeng kering. Kelengkeng ini udah digarang, dipanggang gitu loh, jadi kering gitu. Ini rumput kering itu buat bikin jelly, kayak semacam minuman kayak jelly. Dari roti tanduk juga. Di sini ada sebuah kuil. Kuil ini dibangun beratus-ratus tahun mungkin. Unik banget. Tanduk juga. Di sini ada sebuah kuil. Kuil ini dibangun beratus-ratus tahun mungkin. Unik banget. Dari Sanja sekarang kita ke Wulai. Wulai itu terkenal dengan air terjunnya. Hai Titi. Seperti ini Bubu. Air terjun Wulai. Banyak pengunjung sama juga. Di sini tempat musik. Kita musik. Ini ada hall mulai. Ada pedagang-pedagangnya. Nanti di depan sana ada keretanya. Di sini ada kafe. Ini pohon-pohon sakura yang sudah rantingnya sudah kayak pohon mati, ranting mati. Ini seperti ini keadaan, panas banget. Ini kedepannya boarding pass tempat kereta, sana beli tiket, kita ke sana beli tiket. Di sini ada yang jual udang goreng, udang sungai seperti ini. Banyak juga yang beli. Lokar. Harus scan dulu baru kita masuk. Di sini tempat beli tiket. Kita jalan ke lorong, masuk ke dalam, nunggu kereta kecil.
banyak orang juga yang mengantri menunggu kereta kecil. Kukuk. Boarding pass. Boarding sampai. Ini keretanya. Kita sudah sampai. Ini keretanya kayak gini. Keretanya berangkat. Bye bye. Bye bye. Nah, nanti kita nyebrang ke situ untuk balik lagi naik kereta. Ini sebelah sini ada pedagang yang jualan mochi. Seperti itu. Wah, di sana banyak banyak kereta yang mengantri. Isi. Keretanya ngantri. Ada kereta lewat lagi. Cikri 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 cikri. Nah, dari sini kita turun ke bawah, situ ada tangga. Lihat banyak orang di belakang sana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini sudah 14 step.
orang pada naik. Di bawah sana ada pedagang pernak-pernik. Ini jualan tusuk konde. Ini kalung sumpit. Ini biok-biok. Semua biok ada di sini. Hayo, siapa yang mau order silahkan datang ke Wulai. Murah meriah di sini tempatnya. Oh iya, kebetulan mamangnya juga yang jualan itu istrinya orang Indonesia katanya. Iya, bagus kan? Seperti di dalam masih banyak lagi. Dan pernak-pernik Indonesia. Pernak-pernik di gelang giok, semua yang terbuat dari giok. Ah, dari sini. Bagus bagus. Kayak gini. Ada bonekanya lucu-lucu. Sini ada sandal-sandal. Sandal Jepang, Japanese sandal. Indonesia pasti enggak asing. Ini kalau di kampungku jarannya rinjing. Rinjing. Enggak perantik kondangan. Iya. Ini Taiwan punya. Ana wong gandengan iso ning. Ini pagar. Oh. Ini kakeknya. Menunya ada di sini. Ada menu harga di situ ada. Kita periksa suhu tubuh. Cincang. Halo. Halo. Ngantrinya kayak mana ya, kayak gini. Ini kebetulan hari minggu ngantri banget. Nah itu keretanya udah berangkat, kereta seperti itu ngantrinya, masya Allah tabarakallah. Kita ngantri.